Publik dihebohkan dengan viral sebuah video yang memperlihatkan Dominic Toretto, karakter di film Fast and Furious yang diperankan Vin Diesel, tiba-tiba muncul di Sukabumi. Sebuah video unggahan akun TikTok @baby_sakile beredar luas di media sosial hingga diunggah ulang berkali-kali memperlihatkan sosok seperti Dominic Toretto ada di Sukabumi. Video itu memperlihatkan suasana pasar di Jalan Raya Ahmad Yani, Sukabumi, Jawa Barat. Si perekam berada di dalam mobil yang menyoroti kameranya ke arah jalanan sepanjang pasar tersebut. Beberapa detik kemudian muncul sosok mirip Dominic Toretto, badan tinggi tegap dan kekar berotot hingga kepala pelontos. Sosok ini juga mengenakan pakaian keren khas Dominic lengkap dengan kacamata. "Dom, Dominic," panggil si perekam, akan tetapi setelah diperhatikan lebih dekat saat sang pria berkepala pelontos itu berhenti, dia bukanlah Vin Diesel yang disangka-sangka, namun salah satu warga Sumedang yang memang berpenampilan nyaris sama persis dengan Dominic Toretto. "Dominic Toretto at Vin Diesel," bunyi caption unggahan tersebut. Diketahui pria berkepala pelontos yang mirip dengan Vin Diesel ini adalah seorang tukang abon yang ada di wilayah tersebut. Dom! Without you, my friend. Dominic.